Takkan bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Chorus, oke, kedua. Go! Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Hari ini New Year Eve. Hari ini juga electrical masuk, electrician untuk buat tu lah Mr. Electrical. Hello. Hi. Hello. So kalau mau cari electrical boleh cari this one. Siapa nama? Siapa yang punya nama bos? Nama saya Q. Mr. Q ah. Okey. Ini buka bawah dah ke? Dah. Cuma saya semua barang terbawa sebab ya. Ah, okeylah. Saya ingat hari ini mau start tapi mau hujan lebat ni semua tangkap pasah. Oh iyalah. Jadi licing mah. Saya dalam masa tak jadi start. Slow-slow lah. Okay guys, another update untuk hari ini. Happy New Year. Hari ini dah 31 hari bulan Disember 2019. Esok hari sudah 1 Januari 2020. Another day, another New Year. Semoga kerja semua ikut plan. Sorry sempat naik tangga tadi. Okay, update. Ni dah tutup dah. Tak ada lagi cahaya yang bocor. Apa lagi? Kau dua kak? Oh, dua. Ni dah tutup dah. Morning, bro. Mana dah? Ha? Encik Abe. Yes. Contractor. Ni, bilik adik. Okay, nasib lens ni. Okay, sekarang ni bilik ni totally pitch black, hitam. Tapi sebab aku pakai lens 1.4 pair lagi dengan body A6500 ni, so dia punya low light memang mantap. Walaupun kau akan nampak dia macam grainy. Buka lampu dulu. Okay, tengok dia buka lampu. Macam mana buka? Boom. Ha. So ni studio untuk adik. Dah fully seal, gelap. Sebab elektrik belum masuk lagi. Ni. Portable punya. Kan. Aku nak makan apa ni tu? Ha, dah ke? Nasiblah saya jadi gugur lah. Makan dah. Sedap donat tam. Donat, donat. Duh, sian tam busy kena kacau. Lagu kasih bayangan. Bosan dah lagu yang. Sombong lagu yang mana? Lagu Marcel. Bah. Takkan terganti. Segan. Lagu yang ni. Buat kerja ya. Nah, kita nyanyi. Pernah dengar sih Marcel takkan terganti. Telah lama sendiri. Sambo. Lalu ya. Kesian. Tam tengah busy kerja kena kacau. Okay, jangan kacau kerja, bahaya. Safety first. Okay, apa nama ya tadi? Electrical pun. Bodoh. Hello. Electrical pun contactor. Q. Mr. Q, okay, dah datang, dah angkut barang-barang untuk dia buat yang three phase punya upgrade. Tapi sini hujan, so dia tak dapat nak panjat-panjat licin. So maybe esok lah. Electrician yang makan dia. Adik yang bukan aku ah. So esok lah dia start buat yang untuk electrical punya. Habis apa lagi ah, next stage buat three phase upgrade, lepas tu nak deposit Sesco lagi. Yang penting sofa. Sofa hitam. Kita buat casting. Ada nampak depan tu tak? Ren Bar Bistro. Okey, adik akan perform di situ 1 hari bulan. So kepada Omiri, siapa yang nak tengok adik perform live in action, nak support, dia persilakan datang. Aku pergi malam tu. Aku nak tunjuk support. Hey, ma. Ah. Jangan lupa 1 hari bulan.
So kita lepak sia dengan berfikirkan untuk azam baru. Bukan azam baru, azam 2020. Apa yang patut kita buat? Renba Bistro. 1 Januari. Yes, 1 Januari. You Reggae Bar, by You Reggae Bar. Kita buka tahun baru dengan tengok adik perform. Okay, nampak tu tu. Ha, Ren. Ren gambar payung. R A payung N. Oi. Kacau saja. Lalu, mana ni dah nyanyi dah. Ah, ke dalam buat. Sikit lagu. Okay, girlfriend kau. Kalau kau benar-benar sayang girlfriend kau. Aku mana ada girlfriend. Okay, untuk family kau. Untuk family boleh juga. Supaya family kau dapat tangga. Okay, aku sini tempat aku nyanyi kelak. Kini tau lah. Di bilik. Sinilah. Nyanyi je kau sambil kerja ya. Eh, sudah dapat aku. Aku sudah dapat apa? Feel bah. Lagu Jiwang, tapi tengah plaster. Aku dapatkan. Tapi aku rasa kalau kau mula kedatuan nak view banyak lagi yo. Menggalilah. Ni tahu kau batu loncatan ke apa? Batu tersayat tu mengadalah. Okay, ini comparison. Bilik ni belum ada masuk barang. Kita dengar bunyi bergema. Nanti kita akan compare dengan bila dah buat apa insulation? Isolate. Kita isolate bilik ni, pasang soundproofing. Bila dah perabot masuk, so kita akan tengok gema ni improve ke tak nanti. Aku mohon jangan pergi. Aku cinta kamu lebih dari hatiku mampu. Pasti jiwa takkan bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Chorus, okay, kedua. Go. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi. Hiksaku dengan rindu. Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau pernah sakitnya berkhianati cinta yang kau jaga. Mana kau nak cari tukang cat menyanyi? Biasa kita dengar perempuan masak menyanyi sampai makanan hangus. Tapi ni sampai menyanyi, boy. Cantik, cakap. Kita orang masak, kita orang masak yang patut, yang patut pergi jauh untuk menyanyi ataupun tidak. Kalau yes, you orang komen. Comment and share. Okay? Alright. Benar kan tak? Benar. Apa ucapan kau sempena 2020 kepada orang-orang di kampung? Sempena 2020. Aku harap semuanya akan lebih maju lah, lebih ada duit lagi, lebih
senang inilah. Ya, ya. Senang apa ni? Senang apa maksudnya? Gak kehidupannya lah lebih baik ini lah. So kepada orang apa nasihat kau untuk orang-orang yang tidak cari kerja, yang tidak ada kerja ataupun mau bikin kerja? Oh, kerja tu kerja aja apa yang ada. Cikgu memilih. Betul. Ah, dia aja. Kamu mau jadi gigolo? Ma? Apa yang gigolo? Tahu gigolo? Jadi pelayan. Pelayan. Ah. Pelayan apa? Pelayan wanita. Makcik-makcik. Eh, mesti lah mau, Aku expectnya pada hansi mau. Oh, dah ada. Kau mau pilih kerja? Aku dah lama juga, single. Bahaya, bahaya. 18SX. Aku cut. Sensor tu. Dulu pernah menjadi seorang penyayang, tapi sekarang saya telah berubah untuk masa depan 2020. Tak sensor berubah. Kita bersama dengan bekas penjenayah yang sudah insaf. Ya, saya Mr. P. Okay. Dulu dia adalah seorang proper kucing. Okay guys, ini saja update untuk hari ini. Tak boring ke saya tengok update dia? So, kalau ada progress lagi, aku akan check. Hopefully semua jadi ikut macam plan. Yes. Dek, ada apa-apa Dek? Jangan lupa follow karya kemewahan. Kita orang. Kita orang, okay? Jangan lupa, satu hari bulan Januari 2020. Kita Musa dekat The Ren. Pergi dekat Ren Bar Bistro. Bar Bistro. Tengok platform, okay? Jadi kita pergi sana. Sana. Sana.